Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kemarin saya sudah share tentang tutorial menjahit kimar Nah kali ini saya share tentang tutorial Membuat pelengkap untuk mempercantik kimar yang sudah kita buat Nah ini adalah bros jumplai dibuat dari bahan-bahan payet-payetan seperti ini Mutiara Dan juga kain perca Nah ini kita siapkan kain perca dengan ukuran kurang lebih 15 x 11 cm Ini 3 x 9 cm Saya pakai perca brokat Selanjutnya peniti bros Ini payet e, warna coklat keemasan Yang ini warna putih Kemudian mutiara sintetis Ini ukuran 2 mm Dan ukuran 4 dan 6 mm kalau tidak ada ukuran tersebut bisa pakai ukuran mutiara yang lain. Kemudian ini saya gunakan senar, ini bisa juga pakai benang. Kalau nggak punya senar, ini senar ini juga ada di toko ala jahit ada, tapi ini kebetulan senar uh, suami saya untuk mancing. <laughs> Kemudian ini lem untuk merekatkan penitik, gunting, uh, terus jarum. Ini yang saya gunakan jarum merek Regal, ini ada berbagai ukuran merek Regal ini lebih slim ya daripada jarum dengan kemasan bulat itu. Pilih sesuai dengan ukuran payet yang teman-teman gunakan. Baiklah kita mulai saja mengerjakan. Yang pertama, ini kita akan membuat e, bentuk pitanya dulu dari kain perca. Kita ambil bagian kain perca yang berukuran besar, kita lipat memanjang seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ada bagian yang menumpuk menumpuk kira-kira 1 cm kemudian sisi kanan dan kiri kita lipat lagi seperti ini dan ini sebelah sini juga kita lipat dengan posisi yang sama saling menumpuk kurang lebih satu atau setengah cm di bagian tengah ini lalu ini kita semat dulu supaya nggak lepas lipatannya setelah itu kemudian kita akan menjahit membentuk pita kita siapkan dulu benangnya ini benang yang sudah kita siapkan kita double ya benangnya nah ini kita tusukan, lalu supaya nanti jahitannya e, nggak lolos ini jarumnya kita masukin di sela-sela antara ini antara benang yang sudah kita matikan tadi nah seperti ini karena brokat kan e, berlubang-lubang ya takutnya nanti kalau cuma ditusuk seperti itu aja akan lepas benangnya lalu kita jahit jelujur tepat di tengah sini di tengah lipatan kainnya kita tarik hingga berkerut setelah itu kita lilitkan ha, e, sisa benang tadi di tengah-tengah atau di sekitaran jelujuran nah seperti ini hasilnya nah setelah itu kita matikan jahitannya atau benangnya nah setelah itu kita ambil potongan kain brokat yang kecil kita lipat menjadi kira-kira 1 cm seperti ini kita letakkan tepat di tengah jahitan nah seperti ini kira-kira nah kalau kepanjangan boleh dipotong secukupnya nah setelah itu kita lujur atau kita lekatkan kita jahit ini kain yang 1 cm tadi supaya nggak lepas ini jangan lupa bagian jarum kita masukkan di sela-sela benang supaya nggak lolos juga kita jahit kainnya dan lalu kita matikan Nah sudah selesai ini dia pitanya Selanjutnya kita akan mulai menghias pita ini dengan payet-payet dan mutiara Kita siapkan dulu benangnya Kita akan menghias bagian tepi pitanya dulu Kita tusukkan jarum yang sudah ada benangnya di tepi pitanya seperti ini Kita ambil payet berwarna putih 1 butir Kita tusukkan di tepi pita ini jahitnya seperti jahit jelujur biasa. Kita beri jarak, lalu kita ambil lagi, kita tusukan. Nah, kita perhatikan ya, kita tusuk keluar seperti ini. Jadi seperti jahit jelujur biasa. Nah, jadi jahit jelujur biasa di benang yang kelihatan itu kita sisipkan payet seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita selesaikan di se semua seputaran tepi e, bagian tengah pita. Lalu sebelah sini juga kita tusukan, nggak perlu digunting benangnya kalau masih ada. Kita lakukan hal yang sama, kita buat lajur payet dengan tusukan seperti celujur. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sudah di dua tepi, kemudian kita akan menghias bagian tengah pitanya ini kita tusukan mulai dari ujung kita ambil payet warna coklat kurang lebih 3 butir kita tusukan di bagian serong seperti ini nah kemudian jarumnya keluar di atas hasil tusukan yang pertama nah. lalu kita ambil lagi tiga butir kita tusukan serong lagi Jarum keluar sedikit di atas dari tusukan pertama. Nah, hasilnya seperti ini menyerong. Kita lanjutkan ke deret yang ketiga. Kita ambil tiga butir. Selanjutnya lagi kita selesaikan hingga ini bagian tengah penuh dengan deret payet. Jadi, jahitnya serong-serong seperti ini, ya. Nah, sudah selesai. Setelah full seperti ini, kita matikan benangnya. Setelah itu, kita akan menghias dengan mutiara di bagian. Sisi pita kiri dan kanan, kita mulai dari ujungnya, kita siapkan benangnya, kita ambil mutiara yang berukuran 4 mm, yang berwarna coklat keemasan ini, kita tusukan, nih, nusuknya dua kali melalui lubang mutiara, setiap lubang mutiara kita lalui dua kali tusukan atau dua kali jahitan. Nah seperti ini supaya nggak goyang mutiara. Mutiaranya jadi nggak goyang-goyang dan nggak gampang putus. Selanjutnya kita jahit di area yang lain berjarak kurang lebih 1 cm. Kita tusukan mutiara berwarna putih yang besarnya kurang lebih 3 mm, 2 mm. Kita tusukan juga dua kali. seperti ini. Lalu ke area berikutnya mutiara coklat lagi. Jadi ini kita akan menaburkan beberapa mutiara di area pita sini. Nah, seperti ini kita lanjutkan hingga semua area bagian pita atau bagian sayap pitanya penuh. Ini bagian sisi sebelah sudah penuh, kita lanjut ke sisi sebelahnya lagi. Nah, setelah penuh seperti ini, kita akan mulai membuat juntai. Untuk juntai, ini saya gunakan benang nilon supaya agak kuat. Kita tusukkan di ujung tengah pita, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan sejumlah payet. Ini agak banyak, Nah, kita tusukkan, kita masukkan melalui jarum dengan jumlah yang agak banyak hingga menghasilkan kira-kira 5 sampai 7 cm panjang juntainya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita masukkan mutiara berukuran 2 mm berwarna putih. Lalu mutiara 4 mm, yang, dan yang terakhir, mutiara ukuran 6 mm. Kalau tidak ada ukuran yang ini, boleh pakai mutiara yang lain. Nah, setelah itu kita ambil sebutir payet e, pasiran ini yang warna coklat, sebutir saja kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, tuh ya payet mutiaranya kita masukkan, lalu kita kembalikan jarumnya ke lubang mutiara. Nah jadi supaya sudah masuk kita kembalikan jarumnya kita tusukan kembali ke lubang mutiara Hingga ke payetnya ini. Ini, Jadi kita arah-arah balik gitu ya jadi supaya tidak perlu mengikat ujung dari juntainya Sehingga juntainya juga menjadi kuat Nah seperti ini kita balik arah Semua e, payet juga Nah ini Kita kencangkan Kita tarik Jadi sebutir payet yang di ujung ini Sebagai e, Penahan Supaya nggak lepas Nah seperti ini hasilnya Kita matikan dulu Lalu kita tusukkan e, Jarumnya Di sisi sebelah juntainya Tepat di sebelah juntai yang pertama ini Lalu kita ambil sejumlah payet, kita masukkan lagi. Dan yang ini kita buat agak lebih panjang dari deret payet yang pertama atau junta yang pertama. Seperti ini, mutiara sudah masuk, lalu kita ambil satu butir payet sebagai penahan. Nah, lalu kita balikan jarumnya ke arah asalnya tadi. Nah, ini kita balikan Melalui mutiara hingga kembali ke payet-payet pasiran yang tadi. Nah, seperti ini kita matikan dan kita membuat tusukan lagi di sisi sebelah juntai yang kedua untuk membuat juntai yang ketiga. Seperti ini kita lanjutkan ke juntai yang ketiga. Caranya sama. Nah, ini sudah jadi. Nah, sudah setelah sudah selesai seperti ini, yang terakhir yaitu kita akan memasang peniti bros. Peniti bros ini saya pasang dengan lem UHU aja karena kebetulan lem tembak saya sedang habis karena sebenarnya lebih kuat lem tembak kalau untuk peniti ya. Kita lem dengan lem tembak atau kalau mau dijahit juga bisa. Ini ada dua lubang seperti ini bisa dijahit melalui dua lubang ini. Nah, kita tunggu hingga kering dan brosnya akan siap untuk dipakai di baju, di kebaya, atau di khimar. Nah, demikian tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.